innaka antal alimul hakim. Allahumma zinna imanan shadiqah wa ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri man 'adana wa 'ada al-muslimin wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma inna na'udzu bika min shururihim. Ya arhamar rahimin, ya zal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang mulia ini, hari majlis ilmi, walaupun di tengah hujan, kita alhamdulillah ditaufik oleh Allah untuk menyertai dalam pengajian majlis ilmi kita, supaya kita dapat sama-sama mencapaikan ilman nafi'an insya-Allah taala. Mari kita sambung lagi cerita dan kisah sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minggu terlepas kita sedia satu tazkirah, tapi masih lagi ada isi-isinya untuk kita sambung pada minggu ini insya-Allah taala. Minggu ini kita koyak cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi menega di Syam dengan modal Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang mana Siti Khadijah sebagai seorang sedagar yang besar, mempunyai bagai-bagai perniagaan yang banyak, unta-unta kenderaan untuk muat bagai-bagai dia begitu besar, sama dengan unta-unta yang muat bagai bagi peniaga-peniaga orang Quraisy di Mekah. Apabila Nabi berniaga dengan sifatnya yang benar, amanah, jujur, serta pula akhlak dia tinggi dan baik, lalu Aisyah rasa tertarik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia memberi tawarilah untuk berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali daripada negeri Syam, maka Siti Khadijah yang mana sudah dapat tahu maklumat cerita peribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat amanah dalam pengurusan perdagangannya, lagi pula perniagaan yang dibawa oleh Nabi itu berjaya mendapat keuntungan yang banyak, lebih banyak daripada sebelum, yang mana Khadijah tak pernah lihat lagi keuntungan yang menambah barakah dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pula ada seorang gulam, dia panggil budak Khadijah lah, orang jadi peniaga susah-susah ni ada budak dia lah, cara uruh peniaga dia. Maka budak ni nama Maisarah. Dia lebih tahu lagi kerana dia keluar pada Syam tu bersama-sama Nabi pergi meniaga. Maka dia klik main cerita lah tentang sifat-sifat Nabi yang cukup mulia. Lalu Aisyah rasa kata ini adalah satu orang yang boleh harap, dan dia tu ditawari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Khadijah diriak seorang kawan dia nama Nafisah bin Muniyah. Ini seorang kawan dia, saing Khadijah. Meruah perasaannya kata dia rasa nak cari pasangan hidup. Yang mana Khadijah dia sebelum ini kita ayat dah kata dia ada dua orang suami dah dan dapat anak 4 orang. Anak dia semua masuk Islam.
dan dia jadi sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Lalu Nafisah dia segera pergi mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayak menyampaikan hasrat Kharijah tersebut. Wayak Kharijah wasa setuju kene nah ha, kalau boleh ha, Nabi Muhammad ha, menjadikan dia sebagai isterinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nafisah ni dia menganjurkan Nabi. Mana we galak kelah. Ha tu. Boleh ambil lah kerana beberapa segi untuk mendapat keuntungan nah dalam hidupnya. Kau ni tak tahu lagi kata nak jadi nabi. Nah, tak tahu lagi kata nak jadi bakar rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi rasul yang akhir bagi umat Islam. Lalu Nabi setuju sallallahu alaihi wasallam. Di atas penganjuran yang diberi oleh Nafisah itu, lalu dia musyarak dengan bapa-bapa saudara dia. Musyarak juga bukan kata ambil pendapat seorang ni wala setuju secara mana pun tak terkaya dengan panggil musyarak syura wa amruhum syura bainahum. Itu ajaran Islam. Nah, urusan mereka ialah syura, musyawarah antara mereka itu. Karena kalau seorang ni fikir rasa ya, kepala so sutih kepala. Tapi kalau musyawarah banyak-banyak kepala ni, nah dengan banyak-banyak fikiran dia boleh wipedah dan boleh ambil keputusan yang paling baik. Nah, yang disetujui ramai-ramai. Lalu bapa saudara dia pun setuju. Di atas apa cadangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun pergi bersama-sama dengan bapa saudara berapa orang, semua ada Hamzah nah apa tu Abu Talib radhiyallahu Abu Talib bersama-sama dengan Nabi pergi kepada cari bapa saudara Khadijah, kerana bapa Khadijah ni sudah meninggal dunia untuk meminangnya. Lepas itu diadakan majlis akad nikah dengan dihadiri oleh ramai dalam kalangan kabilah-kabilah yang masyhur. Pakat mari lakon jepuk nak menyaksi akan satu majlis supaya lebih meriah, lebih berkat, lebih molek. Ni zaman belum Islam lagi lah, kerana Nabi baru umur 25 tahun baru. Nah, tak ada jadi Nabi 15 tahun lagi akan jadi Nabi. Nabi dia kahwin kali ini, dia beri sebanyak 20 ekor unta jadi mah kahwin dia. Ni satu pengajaran, katanya mas kahwin ni hak perempuan. Hak isteri. Walaupun masa ini masa belum Islam lagi, ajaran-ajaran Islam belum ada lagi, kerana Quran tak ada turun lagi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun belum jadi nabi lagi. Tapi adat biasa manusia ni, walau agama mana-mana pun ia ada sedekah. Ia ada mahar, ada mah kahwin sebagai hak kepada orang perempuan. Hak bagi orang perempuan yang dia tu menjadi suatu perkara yang boleh menggemarkan dia. Sebab tu jadi kita siapa lelaki pun masih lagi dipakai lebih-lebih lagi ayat-ayat Quran, hukum-hukum dalam Al-Quran Karim dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalak dan menjadikan satu perdu kepada suami untuk bui mas kahwin kepada orang bakal yang menjadi isteri. Itu mengikut keadaan masing-masing lah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, tengok keadaan orang radak mana dia. Orang pertengahan maka cukup dengan pertengahan. Orang yang miskin cukup dengan orang miskin. Bukan kata Islam ni dia mati dak. Kata mesti kena 100,000, mesti kena 200,000, mesti kena 300,000, tak ada. Dia wi kebebasan kepada kita menurut al-ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini ayat nafkah ayat apa masuk ma'ruf belaka. Ma'ruf makna ni bukan makna baik mata-mata. Bukan apa al-amru bil ma'ruf wan nahyul munkar. Ma'ruf makna yang dilaksanakan
yang dilakukan terkena di kalangan masyarakat, satu-satu masyarakat. Apa panggil prapeni patibat. Cari prapeni patibat. Uruf, panggil uruf. Uruf lagu mana, orang tani lagu mana, dia kahwin lagu mana, mah kahwin dia biasa lagu mana, orang radak ni lagu mana. Maka kita kena ambil hak tu lah wak laknya, wak dasar. Ne, untuk kita banding dengan diri kita, kita duduk radak mana. Dan sebaik-baiknya Nabi Wi pula. Nabi sebaik-baik, seberkat-berkatnya perkahwin ni ialah perkahwin ni yang perbelanjaan dia tu mudah. Aisar, mudah. Mudah maknanya murah lah kita kata. Kalau bahasa pasal beli jual ni murah. Maknanya tidak terlalu tinggi. Kerana menyebabkan susah orang-orang yang nak mendirikan rumah tangga. Tahu dia. Sesungguh negeri tu dia syarat dia ketat dah. Nak kahwin ni mesti kena ada rumah dulu. Kena ada kereta dulu. Kena ada motor dulu, kena ada kerja dulu. Jadi orang ni bukan semua nak ada kereta selalu. Bukan semua nak ada rumah selalu. Tak gitu. Terus masa dia duduk dengan isteri dia itulah di tengah-tengah dia cari sara hidup. Lebih itulah baru nak mari diri rumah tangga untuk menjadi tempat kediaman suami isteri. Kadang-kadang siapa suh tak boleh diri rumah pun ada. Dia kena pergi rumah sewa. Dia tupai ibu bapa lagi banyak. Nih, kerana Tuhan dia maha kuasa, maha bijak, dia bagi rezeki di antara hamba-hamba dia tidak sama. Jadi kalau buat syarat ketak-ketak kena ada rumah dulu, ada kereta dulu, nih, payahlah orang nak kahwin. Sedangkan Nabi dia menggalak, an-nikahu sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Galak ayat kata sunnah dia, orang tak buat sunnah dia bukan pada dia. Tu besar Nabi bagi galak ke yang sangat tinggi, sangat kuat kepada umat dia supaya dapat beberapa hikmah dan faedah dengan sebab perkahwinan. Utama nak perbanyakkan umat dia. Fa inni mubahum bikum, mubahim bikum, sesungguh aku ni akan bermegah dengan banyak kamu, banyak bilangi. Maka sampai sekarang umat dia sehari demi sehari kau kurang dah. Kerana banyak peperangan berlaku di kalangan umat manusia menyebabkan orang-orang lelaki ni berkurangnya. Dan negeri Thai kita pun bilangi orang perempuan lebih banyak pada orang lelaki, dekat-dekat dengan juta. Dekat-dekat dengan juta lebih. Tanda kata orang mati, orang lelaki mati lebih ramai pada orang perempuan, dan orang wanak baru orang perempuan lebih banyak pada orang lelaki. Sebab tu sungguh negeri Arab ni lagi cari isteri dia di luar negeri. Duduk dalam negeri tak agak, tak agak nak sabar, tak agak nak cari apa ni sara hidup, cari belanja, nak cari, nak buat rumah, nak beli kereta. Lalu dia cari tempat-tempat negeri-negeri yang ada kemudahan seni untuk nak diri rumah tangga yang menjadi satu dasar, satu nizam bagi syariat Islam, supaya nak amal dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala sama ada daripada Al-Quran dan juga pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita tengok di sini, walaupun dia anak yatim tapi dia tidak taksir, panggil tidak cuai. Tak ada berperang dalam patibat nati dia sebagai seorang bakal suami, orang nak jadi suami, dengan memberi sebanyak 20 ekor unta untuk jadi mas kahwin, kahwin dengan Khadijah. Satu segi kita tengok Nabi padan dengan Khadijah, ya orang sedega. Walau tak ada pun kena cari hak bapak-bapak saudara tolong mari bantu. Atau Nabi dia sudah kerja dah, lagi menego dah, dia cedek dah. Tu mana di segi ni Nabi tu masya Allah dia orang tunai kewajipan hak-hak sebagai seorang bakal bagi suami.
Berkahwinnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah yang masyhur daripada sejarawan, daripada ahli sejarah, bahawa baginda ketika itu umur dia 25 tahun. Ini banyak kita tahulah. Umur Nabi ni masa tu 25 tahun dah Khadijah berumur 40 tahun. Ha, tu. Yang mana Khadijah dilahir sebelum tahun gajah 5 tahun. Dan beliau adalah sebaik-baik wanita dari segi keturunan, kekayaan dan fikir. Dan beliau adalah isteri pertama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari isteri Khadijah inilah Allah Taala merezekikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ni orang anak dua lelaki nama Al-Qasim. Nabi digelar Abul Qasim. Yang ambil Qasim ni lah wak panggil buh gelar dia Abu Al-Qasim, Pak Qasim panggil. Bahasa kita Pak Qasim, bapa Al-Qasim, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan empat orang perempuan iaitu Zainab, Ruqyah, Ummul Kulsum dan Fatimah. Dua orang anak lelaki itu meninggal dunia semasa kecil lagi. Ada seorang boleh dia naik kuda. Kecil lagi dia naik kuda dan nampak kuda dulu dah. Lepas tu dia mati. Dan manakala anak perempuan semuanya memeluk Islam dan sempat dia berhijrah ke Madinah. Tetapi semua meninggal dunia semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah yang meninggal dunia selepas ni bulan daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil cerita kisah hari Nabi kahwin dan anak dia. Maka kita mari tengok pengajaran dia pula insya-Allah. Pengajaran yang keempat, perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid adalah dengan takdir Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang memperjodohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isteri yang sesuai dengan dia. Walaupun umur tak sesuai, umur Nabi 25, umur Siti Khadijah 40 tekah 15 tahun. Tapi isteri yang sesuai ini dari segi mana? Dari segi dia sanggup, Khadijah sanggup jadi isteri salihah. Sesuai dah tu. Karena kalau Nabi dia ambil orang yang tak ada salihah, dia jadi Nabi. Allah. Nah, jadi Nabi tapi isteri tidak salihah. Jadi jauh tekah jauh. Nah, tu macam apa? Macam apa panggil isteri pian nabi-nabi, Nabi Lut ke apa? Tak ada. Tu hadalah Quran ada cerita tu. Isteri khianat, khijo-khijo amanah hak suami. Hak ni masya-Allah dipanggil cocok dah dengan khijo-khijo Nabi. Dan isterinya boleh jadi qudwah, boleh jadi panggil apa, contoh suri tauladan yang baik, boleh jadi ibu rumah, boleh jadi pendakwah yang baik, sabar dan mempunyai contoh yang baik. Dia panggil apa, isteri misali. Dia panggil ibu, kali ibu, ibu misali. Kalau isteri, isteri misali. Kalau anak perempuan, anak perempuan misali. Ni kita setiap hari pendakwah ni, dia perlu kepada isteri salihah. Sebab apa? Satu, nak jaga suami itu sendiri. Kadang-kadang dengan sebab isteri punuh suami, rusak suami. Habis itu Nabi dia galak, dia kata falyattakhis hendaklah kamu tu jadi lisanan syakir zakiran, lidah yang selalu berzikir, wa qalban syakiran dan hati selalu syukur. Nah, lepas tu wa mraatan salihatan, orang perempuan yang salihah, tu'inuka ala amril akhirah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang membantu tolong kamu urusan akhirat kamu. Nabi suruh usaha carilah, kalau boleh cari pesen tu supaya boleh kerjasama dengan kamu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bukan saja ta'awun di kalangi orang lelaki dan bukan saja ta'awun di kalangi masyarakat dengan masyarakat, tapi yang paling kita perlu berhajat sekali iaitu ta'awun di kalangi ahli keluarga, suami dengan isteri, ibu bapa dengan anak, untuk nak menegakkan al-birri wa taqwa pada Allah. Ayah tak ada ayah antara pihak antara Islam dengan kafir, Islam sama Islam, muhajirin dengan ansar, dah wa ta'awan walal birri wa taqwa, tak ada ayah terbainaman antara siapa dia. Maka antara suami isteri dan dikalangi anggota-anggota anak, agapa keluarga dalam rumah itu lebih mula sekali, kerana keluarga adalah unit, ia panggil unit tempat berpijak untuk nak membina membentuk masyarakat yang cemerlang. Kalau setaban yayasan keluarga runtuh, maka masyarakat akan runtuh. Keluarga ni tak yalah, tak yadi, ni pecah belah, kelahi balah dalam keluarga, anak selerak tabak. Nah, bagaimana masyarakat ni dimolek? Hak ni pun tak molek, hak ni tak molek, molek tak banyak, tak banyak keluarga. Kerana ramai-ramai keluarga ni lah panggil kata masyarakat. Sangkum, sangkum ni mari pada keluar-keluar. Nah, batu setaban keluar-keluar yang penting. Patu pula setaban keluar-keluar ni mari mana? Yang mari semacik kongkrok-kongkrok tu lah. Anggota keluarga tu yang terdiri daripada mula-mula sekali suami, isteri, lepas tu kebio, daripada anak, daripada anak-anak cucu, anak saudara, kau keluar. Jadi kita kena faham kata kita ni runtuh tertegaknya satu-satu masyarakat, salah satunya dengan sebab keluarga kita ni. Kita demo tak kira lah dengan sebab keluarga. Sebab tu yang Tuhan takdir memperjodohkan Siti Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun berlainan umur tapi persamaan dari segi kepahaman untuk membawa dakwah yang besar, amanah yang besar, iaitu amanah Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah nak bawa amanah ummah, bukan orang, bukan kampung, bukan tok nabi, nabi bukan tok mene, bukan tok ime, semua nabi itu tok nabi, tok ime, tok mene, tok belako, tok orang lagi, tok umat lagi. Tok umat ni Allah berat, pikul berat. Tapi Nabi dia sabar. Habis tu digulung dalam gulungi rasul yang panggil apa? Ulul Azmi. Ulul Azmi apa? Macam Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi lain lagi, Nabi Nuh sebagainya, yang membawa risalah Allah dengan penat letih, susah payah, ubah bangun, untuk nak menjayakan dalam melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara yang Tuhan perjodoh, satu boleh jadi isteri salihah. Dia sebenarnya bila suami lagu mana dia boleh prap abang ini. Isteri itu boleh prap, boleh beki lah panggil. Dia beri juga orang ni. Akhlak-akhlak ni ada dua. Akhlak hak asal, kalau di segi akhlak. Lepas tu akhlak hak boleh kita nak nak ubah. Misal kita tu kecek banyak, kecek derah, dia boleh ubah.
slow lah sikit super radio tu lah, super TV. Kalau derah kita slow suara sikit, hak boleh pula. Tu bukan ya kacing mati hingga tak boleh pula buka pak derah selalu. Ya boleh beki koho nah. Kalau pakai ye pula, pakai ye tak ada hijab, boleh cari hak hijab. Boh lah hak hijab, daripada dengan isteri kita, suami kita sebagai orang baik, orang soleh. Dia tewas soleh, masya Allah. Kau tinggi, suami pun dia perak hak dia, beki hak dia jadi soleh. Isteri pun perak hak dia jadi soleh. Bobo panggil soro bobo itu kalau radio kita kata. Anak juga perak jadi soleh. Hak itulah panggil keluarga yang bahagia. Nah, usrah salihah, sa'idah. Keluarga yang baik, salih, lagi pula bahagia. Dan meringankan beban yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Nabi ini bila jadi Nabi besar, menghadapi orang-orang yang tak setuju. Kerana Nabi mari sore. Dikeliling dia tu penuh dengan segala manusia yang macam-macam fanga, macam-macam akidah, macam-macam kekuasaan dia. Orang ni nak ada kuasa, orang ni nak kuasa kok ni. Orang ni tak jong nak wi Nabi duduk di Mekah, kena bunuh, kena hambat, kena begok macam-macam dia show. Kerana tak leh mai duduk kosek, sebab kosek sangat pengkengodah lah. Ini pakat dah hurung tangi, hurung paloh, hurung muka, hurung kaki. Itu kenyataan sejarah Nabi yang dia hadapi. Gitu orang punggah dengan anak batu. Sehingga berdarah lagi. Nah, itu nak ayat kata, pergi semaya di Kaabah, orang ambil gapo? Ambil perut. Kambing mari tak tak kepala, pasir tak tak kepala. Itu di antara perkara yang dimenyakiti atas Nabi yang dihadapi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka isteri inilah yang duk gapo? Duk we plop cahaya panggil. Mari duk gayolah. Sekaligus dia putusa juga. Orang ni dia teruk-teruk dah kuasa tak sei dah sok sei. Perik soalah kata. Tapi isteri ni boleh menghilangkan keduka cita dia, boleh panggil duk ajar, duk royak ke dia. Bukan ajar dah, duk royak. Duk royak atau Tuhan duk tolong, Tuhan duk wi bantu tak usah bimbang macam-macam lah. Segar, boleh menyegarkan hati suami. Jadi obat yang sangat menjerap kepada seorang suami, dengan sebab boleh isteri salihah. Yang kita tak hafal lagi mengaji, kita nak ayat kata Khadijah orang sedega yang besar, banyak kaya raya, tapi dia boleh duduk dengan Nabi nah. Orang kepung berapa tahun duduk di celah bukit, tak ada nak makan, tak ada nak minum, lapar makan daun kayu. Khadijah bersama tu. Kalau dulu dia boleh makan sedap-sedap kerana dia orang kaya, sembelih kambing sama, sembelih unta sama. Tapi apabila suatu ketika manusia yang kita nak jaga tak boleh, kadang-kadang berlaku macam itu, tapi ia sanggup sabar nah, demi untuk khijau suami, khijau dakwah, khijau Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu pula membantunya dalam memikul amanah Allah dan mengorbankan harta benda pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara perani isteri salihah. Siti Aisyah ya biasa royak royak cerita ha Nabi dengan Khadijah. Kerana Nabi ni dia tak ada boleh anak dengan orang lain, mereka boleh anak dengan Khadijah. Anak dia semua boleh Khadijah, lain tak boleh. Ibrahim sore boleh dengan hamba Maria. Orang lain boleh Khadijah. Orang lain dia bini banyak pun, isteri banyak, tapi tak boleh.
Nabi bangkit, ha ni Nabi bangkit. Bangkit jasa. Jasa isteri dia bangkit. Ha, kata aku orang duk bohong kat aku, tak percaya aku ayat hak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Khadijah dia percaya kat aku. Ha, orang lain tak sempat bantu tolong aku, we duit kat aku. Maka Khadijah dia we. Ha, dengan orang lain aku tidak boleh rezeki anak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan Khadijah aku boleh. Ha, jadi Siti Aisyah nak ayat kata Nabi wahai sungguh kepada Khadijah. Ha, sehingga kalau buat makan apa pun panggil saing-saing Khadijah, kawai-kawai Khadijah main makan. Jadi Aisyah sebagai seorang isteri, seorang perempuan, bukan seorang isteri, seorang perempuan, dia ayat sendiri kata dia rasa cemburu. Rasa cemburu, ghirah, dia panggil ghirah, dia cemburu. Ha? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ayat Khadijah sama. Tapi mujur cemburu isteri hak mati dah, tak kata. Ha, tu. Jadi tak ada apalah, tapi nak ayat kata fanga sifat orang perempuan ni dia ada cemburu. Ha, sikit sebanyak sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan buat jadi ada sifat ni. Tak apa boleh. Nah, ha, kita ada ayat semua katanya cemburu ya ada hak molek, ada hak tak molek. Ha, super benda-benda lain itu. Nah, benda lain ada hak molek tak molek. Ha, tu. Kalau cemburu hak molek, ha, digalakkan. Ha, digalakkan. Suami ni buat sesuatu perkara tak molek. Ha, tak apa, cemburu tak apa. Kalau suami molek dah, nah, kita ada cemburu hak buke-buke, maka itu tak boleh. Sama sekali dalam Islam lagi. Seolah kita ada suka jahat. Nah, suka jahat ni dilarang dalam Islam. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ithm. Hei orang beriman, jauhilah kamu banyak-banyak suka. Karena setengah suka tu ada dosa. Walaupun tak semua setengah tu ada dosa. Kita kena mengelak daripada suka jahat. Lebih-lebih lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang ni bah pula ni. Nah, bah ni bah dua kali dah ni bah pula ujian pula. Ah, berderet-deret ni. Ah, tu panggil su'uzun billah, suka buruk jahat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka haram. Nah, tak boleh sama sekali. Salah menyalahi akidah orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu lagi di antara pengajaran daripada perkahwinan Nabi dengan Siti Khadijah, iaitu menunjukkan bahawa baginda tidak mengambil kira masalah umur dan tidak memberi kepentingan masalah keseronokan nafsu sebagaimana kebanyakan pemuda-pemuda yang lain. Nabi baru kahwin, ambil orang janda dah. Orang ada suami dua orang dah, ada anak pula. Umur pun tua. Sebenarnya orang sepuluh dia, satu keturunan dia baik, molek, mulia daripada bangsa Quraisy. Tidak ada nak tanding bangsa Quraisy. Bangsa yang sangat tinggi, diakui, dihormati dalam masyarakat Arab. Yang keluar pula, akhlak Nabi tinggi, mulia, orang amanah, jujur. Yang tiga orang muda lagi, umur 25 ni baru bostak ke muda baru. Nah, umur 20 kita muda dah lah. Mula situ 25 baru ria, 5 baru kemudaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ria lagi muda dia sampai 40 ni muda dikira oleh setengah-setengah orang yang buat kira dengan umur muda ni. Nah, tapi Nabi dikahwin dengan Khadijah. Tu. Apakah Nabi tu tomok ada harta Khadijah ke? Ha, sepanjang sejarah kita buat kajian, tak ada Nabi pergi ambil barang-barang harta-harta Khadijah ambil, ha? Ambil jadi hak dia, tak ada. Ha, tu. Khadijah sendiri yang bantu untuk dakwah jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Nabi naknya, kalau Khadijah bersedia izin harta dia, maknanya diguna untuk fisabilillah, untuk perjuangan
menegak dakwah ni supaya tersebar ke masyarakat serata dunia dengan sebab harta. Kan harta yang besar, harta nombor satu, jihad nombor satu harta. Wajahidu bi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Takdim memulakan amwal di atas anfus. Itu hikmat katanya pentingnya amwal, harta dalam jihad, dalam perjuangnya, dalam dakwah, dalam apa pun. Nak buka sekolah, anak ngaji mana? Ngaji atas tanah. Kalau ujian tak boleh ngaji. Nak sembahyang, nah sembahyang jemaah mana? Sembahyang atas tanah bumi. Tak ada faham, tak boleh pergi, panah lagi, ujian lagi. Kena bina masjid, nak bina masjid kena pakai duit, pakai harta. Itu jelas sekali kepentingan apa panggil amwal dalam menegakkan kebaikan. Nak sembahyang kita pun, diri kita nah, nak sembahyang syarat dia tutup aurat, kena beli kain, beli baju pakai. Ha, itu panggil benda campin. Menecampin dalam ciwit manusia. Nah. Nabi ya tak wik kepentingan kesenokan. Sebenarnya Nabi ya kena cari orang muda-muda. Kau boleh Aisyah mula-mula sekali moleklah. Kalau kita kira dengan otak fikir buruk kita ni, tak itu. Itu hikmat yang kita boleh jadi kita tak tahu isi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak ayat kata tengok rupa gambar luar tu, Nabi dia tidak ambil berat dengan masalah nafsu, hawa nafsu. Karena kalau Nabi nak nafsu, nah tentu Nabi tidak berkahwin dengan Khadijah, kerana Nabi ada pilihan yang banyak. Nak cari orang janguk, orang dah harta, orang ada tamneng tinggi-tinggi boleh. Seni saja. Nah, orang nak belaka. Bukan saja orang perempuan nak pada Nabi, orang lelaki pun nak pada Nabi. Nanti kita mengaji masalah pembina Ka'bah, iaitu orang berhajat kepada Nabi sebagai seorang yang hebat nih, di tengah-tengah krisis perselisihan permusuhan antara orang-orang Arab. Tapi ia terima Nabi, iaitu orang nak pada Nabi, masyarakat nak pada Nabi, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala nak pada Nabi. Waktu hafsah sekali Tuhan nak pada Nabi. Sebab tu ia bela Nabi, bela pada muda lagi, daripada budak lagi. Bawa nak pergi tempat majlis-majlis maksiat, Tuhan buat winyero tengah jalan nih, galik hingga curah orang sudah dah nih. Itu panggil kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak, Allah tak simik orang yang terlibat dengan maksiat-maksiat menjadi Nabi sebagai pemimpin umat, Nabi terakhir membawa Islam ajaran yang syumul kami lagi. Nah, itu panggil Allah kehendak. Itu Tuhan nak pada Nabi. Wa khah untuk jadi Nabi dan Rasul, khataman nabiyyin, penyudah bagi segala Nabi-Nabi. Dan Nabi mampu dia pilih daripada anak-anak dara dan cantik. Dalam masa yang sama pula Nabi dia mampu juga berhak dan mampu menambah beberapa orang perempuan atau beberapa hamba-hamba perempuan lagi, lain lagi selain pada Khadijah radhiyallahu anha. Kalau Nabi nafsu, pakai nafsu sungguh, nah, ambil Khadijah, lepas tu cari isteri yang lain selalu dah. Boleh tiga orang lagi tak apa, boleh. Kalau Khadijah lagi, tak apa, jangan. Tak boleh nak berbilai-bilai isteri. Nabi pun ada alasan. Tak ada payah alasan Nabi kalau kita kira. Nabi kata, oh, demo tua dah, demo ada anak banyak orang dah. Nah, tak ada payah. Jadi Khadijah pun dia tengok diri dia tua sungguh, umur 40. Dan dia anak, ada anak sungguh, anak pun 4 orang pula dah. Dan suami pun lalu dah 2 orang dah. Jadi alasan kuatlah bagi Nabi kalau dia nak pilih. Lebih pada tu, nah, nak banyakkan isteri dia boleh. Inilah satu lubang
orang musuh Islam yang dia tuduh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wak katung dah, wak katung ni dua perkara ya wak katung. Satu, Nabi duk tengah orang perempuan duk keliling penuh. Ada dakak Nabi, duk gosok kepala Nabi, duk pecek Nabi. Yang keluar Nabi tu darah di mulut, ada pedih. Ana Nabi dia panggil kerahai, sungkram dia panggil. Orang dahga kepada nak musuh nak perang. Ha, kerana dia tengok umat dia, dia tengok orang Islam dia perang lah ni, dia bunuh nah, dan sebagainya. Ha, itu panggil musuh-musuh. Dia nak sebar kepada masyarakat manusia supaya jangan masuk agama Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad orang nafsu syahwat dan orang yang suka nak perang, nak bunuh nah, buat zalim kepada manusia. Ha, itu semua tu panggil tuduhan yang karuk, tuduhan yang zalim dan tuduhan yang tidak ada asah nah, terhadap Nabi yang mulia kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad nah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara gini nah, kita sikit lagi insyaallah habis. Ha, pengajaran banyak lagi, pengajaran-pengajaran tentang perkahwinan Nabi, perkahwinan Nabi dengan Khadijah. Mari kita tengok pula satu sejarah, iaitu penyertaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membina Kaabah. Kah ni Nabi kita umur 35 tahun. Tak jadi Nabi lagi. Orang-orang Quraisy bermesyuarat untuk membaharui pembinaan Kaabah setelah terdapat ada kerosakan di dindingnya dengan sebab kebakaran dan landaan air banjir. Ha, jadi sejarah Kaabah ni sejarah panjang, insya-Allah nanti kita baca dalam pengajaran dia insya-Allah taala. Ini nak ayat orang Quraisy ni dia pakatlah, pakat nak romak Kaabah, nak buat semula kerana utuh kena boh dan dia panggil pula apa lagi yang kena bakar, kebakaran. Lalu Kaabah ni iaitu Kaabah yang kekal seperti mana bina air yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS, duk kekal siapa waktu lagi nah, yang mana dibantu oleh anaknya Ismail AS. Lalu orang-orang Quraisy bersepakat bahawa dalam pembinaan Kaabah ini tidak dibenarkan sama sekali memasukkan sesuatu harta yang haram. Pokoknya pakat dah nah, jangan duit haram tak boleh buat masjid Kaabah ni. Gapa ke duit haram masa dia, masa Quraisy, masa jahiliyah? Duit reba. Reba panggil merebak menalah di kalangan masyarakat dalam muamalat dia, jual beli dia, nego dia. Nah, ha, yang kedua duit judi. Ha, yang ketiga duit pelacur. Duit hak mari hasil pada supini daripada jadi orang tino duk jual kemaluan dia. Ha, orang yatai duit, duit lepas tu ambil duit tu nak buat kebajikan lah, seolah-olah gitulah. Ha, tiap orang ni nak buat kebajikan belaka. Orang kafir pun dia suka tambun tambat tu tu. Ha, tu orang Islam pun suka. Orang baik suka, lebih suka lagi. Orang hak menjalankan muamalah dan bergaul dengan apa ni, capur gaul dengan harta yang haram pun suka juga nak buat kebajikan pok dia. Ha, tu. Boleh banyak-banyak duit hutung daripada peniaga barang-barang hak haram. Nih, lebih banyak ni kuasa juga. Kerana dia bersedar juga, khabar juga kata dia nak mati. Tak ada. Ha, takut juga dia pada neraka. Nak tupai sedekah ni lah, nak tupai buat derma ni lah, terutama buat derma Kaabah. Nah, awal baitin wudi'a linnas. Nah, awal-awal rumah yang dibina dia di atas bumi ni. Lalu buat dia tak sih. Pakat dah, jangan sama sekali. Biar buat lagi duit bantuan yang hasil pada duit haram, tak terima. Kalau tahu tak terima. Ah ha, tu satu ya pakat dah. Nah.
Yang dua, bila siapa nak utuh, tu, dia nak utuh dulu, nak rombok dulu. Bos siapa situ pakak takut berlaku. Banyak kabilah buat dia, kasih banyak kabilah, panggil semua kabilah. Bila ni kita nak rutuh ni, dia kata mung dululah rutuh. Orang ni kata mung dululah rutuh, tak wani dia, takut Tuhan turun bala atas buat dia. Buat dia kenal kata Baitullah ni, kata rumah Allah, Kaabah ni, tak ada biar wani. Lalu buat dia ni dimulakan oleh Al-Walid Ibn Mughirah Al-Makhzumi dulu. Seorang ada nama lah nih, orang kedai di kalangan mereka itu mula utuh dulu. Lepas tu dia tengok, dia tengok nih, 5 hari dia duduk tengok pak dia. Dia tengok jadi gapo hati, senak perut kedak, petai kedak, pening kedak, demi kedak, mati kedak, binasa kedak, tak ada berlaku apa. Lalulah puak dia pakat mulalah, pakat rutuhlah. Tu bagi ya, bagi kerja. Orang ni rutuh pintu, orang ni rombak dinding, orang ni di belakang, orang ni di dapur, orang ni di hijir, macam-macamlah dia bagi puak dia, kabilah-kabilah banyak. Ini sebagai suatu pakat yang besar di kalangan kabilah-kabilah orang Arab pada masa tu. Sebelum tu fak dia ni panggil belawe semata, belawe, gomo, panggil gomo. Sepok kucing dah, jatuh mu jatuh, tak boleh tengok dah. Rebut tinonyo, rebut kuasanya macam-macam. Bo pia nak bina Kaabah ni pakak molek. Masya-Allah, alhamdulillah. Kita sehari dua ni bagaimana syekh kita royak tadi, alhamdulillah. Ini sebab suatu ujian Allah Subhanahu wa taala. Al-Qudus nah diiktiraf oleh kerajaan Amerika yang dipimpin oleh Trump menjadi ibu kota negara Israel, maka timbul reaksi, timbul panggil top-to daripada umat Islam seluruh dunia. Tidak setuju sama sekali, kerana Kudus yang ada padanya Baitul Maqdis dan ada Masjidil Aqsa allazi barakna haulah, tidak jauh sama sekali. Kita ni alhamdulillah qada maya hajat, qada doa, qada royak ceramah witahu ramai-ramai, qada bantu dengan harta kita. Tapi umat Islam di Palestin bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta mereka dan jiwa raga mereka, mati berapa orang terkebal syahid dan sakit ribu-ribu orang dah. Budak sorang nah, budak sorang budak tino ditunjuk cocoh mata, mata tahan Israel Yahudi. Benci nah kerana kejahatan orang-orang Yahudi Israel terhadap orang-orang Islam di Palestin. Kata maki, lalu dia ambil jinjuk dengan kaki. Tubik darah. Nah, duk jinjuk-jinjuk sok cekik tekak. Tapi budak dia hala tangi, jari seputung, la ilaha illallah, mengucap syahadah kerana nak mati. Mati situ. Nah, ada klik tengok lah ramai, ada tubik ramai. Itu kejahatan Yahudi. Asyaddun nas la tajidanna asyaddan nasi adawah lillazina amanu al-yahudu wallazina asyraku. Orang yang paling teruk, kuat permusuhannya terhadap orang-orang Islam yang beriman ialah orang Yahudi dan orang-orang bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena jalan 5 perkara insya-Allah. Nah, satu, kita mula dengan berlakon . Ini saya buat sendiri. Saya rasa sesuai lah untuk kita nak tunai kewajipan kita. Satu, bangkit. Umat Islam mesti bangkit bersama. Wiyadi gapo dia? Safan ka'annahum bunyanun marsus. Wiyadi satu baris, supaya bangunan yang tersusung rapi, supaya batu-batu pasir
seming duk ikat teguh kita nak bangkit bersama-sama umat Islam. Yang ni orang ni tak se, orang ni malah gapo dia ni tak jangit sama sekali tu. Kita bangkit bersama panggil. Rekahnya yang kedua, kita bantah. Bantah ni panggil gapo? Praknam. Nah, laknat mai henduai. Royak tunjuk perasaan kata kita tak setuju. Perbuatan orang-orang Israel, Yahudi Israel yang mengambil Kudus sebagai ibu kota dia. Hak ni kita kena wiada ni. Sekuai-kuainya habis-habis tak ada. Macam orang profil kita kata kerana dia lemah, kita kena denyuk dalam nadi kita, dalam hati kita, berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa zalika ad'aful iman. Siapa-siapa di kalangan kamu yang melihat satu perkara yang mungkar, maksiat, jahat, maka menjadikan Kudus, bandar Kudus sebagai ibu kota orang Yahudi, bukan saja mungkar tapi termasuk dalam sebesar-besar mungkar. Karena dia hak bagi umat Islam. Bukan saja umat Islam di Palestin, tapi dia juga umat Islam di seluruh dunia. Itu kita kena orang kuasa nah, dia kena ubah dengan tangi dia biadihi tu. Kita Kudus tidak syak lagi, kalau kita kecek kelebihan kita tahu dah, tempat Isra' Mi'raj Nabi, Masjid Aqsa situ, tiga masjid terkenal di seluruh galak kita, Musafir Ziarah, tempat Anbiya, tempat Nabi duk pimpin jadi imam kepada Nabi-Nabi sejak dulu sampai sekarang, sampai Nabi Muhammad. Banyak kubur-kubur para sahabat radhiyallahu anhum. Tempat kelahiran ulama imam Syafi'i kita, wanak mana? Wanak di Gaza. Sungguh kata di Askola ni, semua tu di Palestin belaka. Imam Nawawi di Syam, ulama-ulama terkemuka yang agung-agung, yang besar-besar, semua lahir di Palestin banyaknya. Itu dua bantah. Nah, kita we ada tak kuasa dengan tangi, dengan lidah, tak kuasa dengan lidah, dengan hati. Itu suruh denyuk itu tu. Denyuk kata kita tak setuju dengan hati kita. Yang tiga, kita boycott. Boycott. Jangan putuskan muamalah jual beli dengan bagai-bagai hak ni buat te Amerika dan Yahudi. Tu. Kalau ada dah tak apalah. Kalau tak ada lagi jangan. Jangan nak beli, jangan nak menego dengan dia. Wuti. Karena keuntungan perniagaan inilah dia ada hati umat Islamnya. Dia beli senjata, dia beli barang-barang untuk menghancurkan umat Islam. Dia merancangkan rancangan-rancangan buruk. Tapi kalau kita tidak beli semua seluruh umat Islam, 1,800 juta orang pakat tak beli belaka, kurailah ekonomi dia, rusaklah sikit banyak, menjejas kedudukan harta benda dia dan ekonomi dia. Coca-Cola tak sedap minumlah Coca-Cola tu. Nah, tu asal dia tu mai pan mano kita nak bijak. Dan pula dia bukan wi kesihatan, bukan dia tu wi mutarak kepada kesihatan kita. Tak pada pada minum air sejuk lah. Lebih baik sikit. Itu. Tu sepo bomo duk wi nasihat pagi-pagi, wi banyak gelas sikit. Bangun tidur banyak gelas sikit, nak tidur banyak gelas sikit. Hak tu wi pedah kepada kesihatan kita. Seterusnya bantu. Bantu ni dua perkara lah. Nah, satu kita bantu dengan doa.
Hak ni tak syak lagi. Bantu doa-doa ni silah sebagai senjata lah. Kerana lagu mana usaha manusia pun nih, nak pergi fubah lagu mana pun dia tak berjaya kalau Tuhan tak izin. Nih, hanya dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tu bela tolong agama Allah, nescaya Allah tolong akan kamu, dan Tuhan menegakkan kaki-kaki kamu, pendirian kamu untuk lawan kamu semua. Jadi tak lepas pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita hubung dengan Tuhan lah minta. Kerana Tuhan dia kuasa. Wa anzala junudan lam tarauha. Tuhan menurunkan tentera-tenteranya yang kamu tidak boleh melihatnya. Tak apa. Mari angin, mari ribut, melekat. Melekat pada melekat. Kita ngaji dah suratul Anfal. Nah, doa ya Tuhan bantu ribu-ribu orang melekat. Tak apa. Lam tarauha, kamu tak apa. Dia bawa gapo, tahu bawa bedik gapo, bawa ceruak gapo, bawa nuklear gapo, kita tak tahu. Dan kalau baca suratul Fil pun situ pun ada dah dah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tu tentera-tentera bergajah dihancur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan burung ababil. Itu tentera Allah. Burung ya. Pada burung. Nah, habis tu kita kena bantu dengan doa. Kalau 500 ribu orang doa, insya-Allah taala dengan kehendak Allah lah. Yang kedua, bantu bi amwalina, dengan harta benda kita lah. Nah, wa anfusina, dengan diri kita, kita tak kuasa. Nah, waktu tu orang Palestin sebagai wakil kita, masya-Allah dah. Tapi saya sungguh manusia tu duduk kata gitu, kata gini macam-macam. Dia wakil umat Islam seluruhnya untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi mempertahankan rumah Allah iaitu Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kalau kita duduk rumah, duduk menang gini ya kita tu, duduk hala sikit banyak gitu, duduk doa pifak dia tu, hala lagi, doa lagi, nah, masuk cebur diri lagi, mati syahid lagi, nah, luka parah lagi, berapa ribu apa banyak mereka itu telah mengalami kecemasan dan sebagainya. Maka kita cuba hala duit. Yang keduanya, bantu dengan harta kita tu, doa dengan harta, dua kali. InsyaAllah ta'ala itu lebih kurang ini yang kita belajar. Selisih sikit masalah apa ni, masalah semasa, untuk menambah, kita dah dengar dah, untuk menambah membaharukan tajdid iman kita dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Tuhan terima amalan kita dan pengajian kita menjadi berat dalam pertimbangan pada hari akhirat insya-Allah taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri lillah innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.